Di bangku mari tentu kau dari tempat nak per komisaris. Ini tentu di Republik pertama pada payonan seribuan di Sultan. Baru mas, baru kan? Bebas kertas. Oh, jadi masing-masing yang non masih bereng. Makasih nama. Baik tentu di sini Turgion. Jadi, soalnya mas, kita mulai. Naro, naro, hadir dulu. Struk kita seribuan, ada tu seribuan, seribuan, okay. Struk kedua, ada kampung sawah, hadir. Dapat lima orang, banyak konon, dan kota. Terus yang kota, hadir. Oh, banyak semua dorang tu. Betul ke pohon pohon, hati orang, petai sauluan. Okay, bagus. Dapat pintu honor, pengarah yang diri, Matabe, Ait 82. Hadir. Nah, kawal dua honda ron, kue 5 lorong opat. Aduh.
tema. Unang mataluho di bayan hajahaton. Alay taluhon mahajahatoni martehite narenggan. Dalam bahasa Indonesianya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ima temana sebagai tema. Dengan subtema, hapus seroni, pesoman ido, anggo soadong, pamulauna, namate do, hadirona. Dalam bahasa Indonesia, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Dihamu, amanah ini dan yang menghormati, Songon atau maulat yang bisa kami panitia Tuhanmu sudah maulat itu kan pahami Tuhita sedih bertambah semakin dekat kita kepada Tuhan terutama pengumuman sejarah pandangan buruk beri sebagai laporan Tuhanmu amanami nanami jumlah anggota di pengumani aduh satu bonginon sebanyak 161 kakak. Jadi nomor 161 kakak mah aduh karnatal nesian 12 komisaris kita. 12 komisaris. Jadi nado karnatal 161 kakak mah di bonginon. Soalnya mah sebagai kata laporan anak sebutan sian out. Selamat Hari Natal. Bersyukur untuk melihat itu antena dan kita satu puna berjuang Natal dan berdua di kita. Nah, buah mati amin. Amin. Selamat Hari Natal kembali kita.
sambutan yang berikutnya sian penasihat di umum. Nabi berasal imam pemuda di dunia di KPK suami nang dohuku nama ngalia ingan dohuk tinggi suami tuh aku kapat bodi suami musim tuh aku fokus nama roba asal boya dengan pertahanan di pesta natal apalagi tahun 2017 Nabi naksanakan sumuni amang perjamita nama ngalian jamita nadengkan dihita sesudina imam nama perayaan natal kita apal di bagasan pembaso imam pesta perayaan natal apal di bagasan pembaso sumuni musim tuh bentuk natal agar susah payah siang dari wati lulusan dari umum kami lalu oleh hati benang berdua benang iman di sialan di hakukur umum di pikiran umum dan yang umum di mahita dan lahu atau tahu kesanan tahu semua di musim seksi ada semua di musim kita selalu putra kebaran kita putra silah capang kebiar nah ada di gereja jadi kami siang penasihat semua mengucapkan selamat Natal bagi kita sesudian tahu demi tahu bertambah berjumpa nih kita nama Natal bisa mengetahui kok siang tahun 2014 121 kakak 2015 142 2016 158 2017 160 saja. Jadi setiap tahun menambah dohnya anggota di nama Natal alai anu perusahaan ini di harai utta nama Natal ini menambah alai galeto anggota kepilaran hari lepas hari karena urutku semua ini mempunyai dua bulan kita persiapan Natal dapur bulan pertama kumonitor bagian dan untuk kebakaran aman dan berkatian bahagia neraku ini nama ketentuan mudah-mudahan ala postoroha di hadati Tuhan dan di Yesaya 55 ayat 8 aidada pikiranku adalah pikiran munai jalanan dalam munai dalamku inna jahuwa jadi ulang pola kamu kamu di pikiran munai ala kudoman kamu lima perlu di Tuhan menjadi pos maroha kondisi jadi habis yang penasihat semua lalu tu sadar nama kita tu tahun-tahun mengikut baru tak pertama kita Italia marwanta tu kumuani asa ulang segang marwanta jadi semua ini jolo angkata di perluasi siang kumuani sila jatuh kemudian kami sini keluarga dari Opu Yohana siang kilku mengucapkan selamat Natal bagi kita satu bunda bagaimana thank you.
badia lan mabalangi dohot tanahon. Amin. Alayang loho alibit-lihin e prata manemitu dohonyan yang gotupola bituro tua kahuta namat dibulibu di judah hape siap kohang roan minagade panggung gomi di Israel jarak kahalo roan sian nahinan sianak kaarina roh bisa liling di lilingna ibadibul horo hatu doho Tuhan. Ima anakmu Yesus Kristus nasi nurumi sian banua gitam alani hamu gabi nadamul ribana jalan apogos bola tu ribana dibala dipinahan di huta kete asa mamora hamu sai rajai jala tutuh matur din asalam hidami kodam mihorong mirwam Nakna batal nyana ni Ale Jahoba Ai hodo di batalnya tornami Hodo na wako sihani ikan ari Amin Mare desa bintete nomor prima esaya Jangan
Tuhan ini tidak terlalu penting bagi orang percaya. Kenapa tidak orang percaya kasih Tuhan? Karena situasi yang ada, orang lebih gampang mencari yang namanya pembalasan. Orang lebih mudah memikirkan bagaimana membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih besar lagi. Orang lebih suka bagaimana menghancurkan orang lain yang menghancurkan kita. Orang lebih suka bagaimana kita harus menyakiti orang yang telah menyakiti kita. Orang lebih suka bagaimana kita mengasingkan orang yang telah mengasingkan kita. Itu senantiasa muncul dalam pikiran kita. Mau tidak mau, kita harus jujur berkata seperti itu. Tidak ada orang yang ketika kakinya diinjak dan berkata, aduh terima kasih lah karena saya sudah diinjak. Biasanya kita akan berkata, kapan kau jatuh berlimpih, ya kan? Sekali jatuh diinjak sampai luka. Padahal tidak bisa juga apa yang bisa kita. Tapi sungguh tema yang luar biasa diambil oleh semua ini. Dan saya percaya bukan hanya sekedar manisnya kata-kata firman Tuhan. Namanya manusia punya batas kesabaran ya Bapak Ibu Saksi Tuhan. Akhirnya kesabaran ibu ini mulai habis. Lalu dia datang ke gereja Bapak Ibu Saksi Tuhan. Si ibu ini seorang yang suka berdoa. Dia datang ke gereja dan bertanya kepada pendeta, Amang Pandita, Buhana Mahamion, katanya Bapak Ibu Saksi Tuhan. Seperti apalah keluarga kami ini? Anak-anak kami masih kecil, butuh didikan dari orang tuanya, butuh didikan dari bapaknya. Kalau bapaknya seperti itu, bagaimana nanti anak-anak ini yang
Paulina. Dengan kawannya biasanya para pendeta ya kan, dengan tenang menghadapi ruasnya. Jadi selama ini seperti apa? Tanya Bapak Yesus itu kan. Si ibu ini mulai cerita. Dan dia berkata, ibu luar biasa. Kalau selama ini ibu bisa sabar dan masih mengasihi suami dari ibu, masih mau melayaninya dengan baik, maka teruskan hal itu. Dan lihatlah, Tuhan pun akan mengubah dia. Bukan hanya ibu yang akan dibuat seperti itu, tapi Tuhan mengubah suami ibu. Dikatakan ayat yang hari kita baca Bapak Yesus itu. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ibu bercerai, apa yang akan terjadi? Nasib anak-anakmu akan lain ceritanya. Dan nasibmu sendiri pun akan lain ceritanya. Belum lagi orang tuamu akan malu. Tetangga akan mencibir kalian. Dan banyak hal yang lain yang tiga-tiga akan muncul. Itu kata pembinaannya Bapak Yesus itu. Si bunyi berpikir, sampai kapan nama pembinaan? Lalu si pembinaannya berkata, sampai suami ini muncul. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, si ibu itu menaruh firman Tuhan itu di dalam hatinya. Dan setiap kali dia mendapat perlakuan yang kejam dari suaminya, dia berdoa kepada Tuhan. Dan setiap kali dia berdoa yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara, si Tuhan, suaminya makin marah. Bahwa dia berdoa, dia ngomong, antai tangannya, kok maaf. Itu cerita Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingin langsung ya. Tapi cerita dari orang yang telah membimbing ibu tersebut. Tibalah hati membaru dan perayaan Natal seperti ini. Tidak terjadi perubahan dan ibu ini mulai datang lagi kepada pendetanya. Orang pendeta sampai kapan? Lalu si pendetanya berkata, sampai Tuhan mengubah suami. Dia teruskan lagi Bapak Ibu Saksi. Dia berdoa dengan semua. Bapak Ibu Saksi Tuhan, entah apa yang terjadi. Satu ketika si suami ini pulang dengan meraung-raung kesakitan. Tidak ada penyakit yang lain, hanya terlalu banyak minum alkohol katanya, kata dokter. Tetapi setiap kali dia merasakan sakit, setiap kali dia merasakan kepalanya seperti ditarik-tarik, dan setiap kali dia merasakan dadanya seperti terbakar. Lalu si ibu ini tadi menelpon pendetanya di Tapanuli Selatan itu dan berkata, Amang tolonglah, teleponlah teman Amang yang ada di Kota Padang sini Tuhan. Kalau bisa dia datang berdoa supaya suami saya ini disembuhkan Tuhan. Bapak Ibu Saksi Tuhan, pendeta itu menelpon pendeta yang ada di Kota Padang sini Tuhan. Dan pendeta yang ada di Kota Padang sini Tuhan ini berkunjung ke tempat Bapak itu dan mendoakan. Mujizat Tuhan terjadi, si Bapak itu sembuh. Dan nasihat dari pendeta yang mendoakannya adalah, kasihilah istrimu. Dia sudah berjuang sungguh-sungguh untuk perubahan. Berubahlah mulai dari saat ini. Ingatlah akan Tuhan, ini baru teguran kecil lagi Tuhan. Jangan sampai Tuhan tegur dengan cara yang lebih hebat. Bapak Ibu Saksi Tuhan, dengan menerima perkataan dari pendeta itu, si suami ini pulang bersama dengan istrinya. Aku mau berubah, tolong ajari aku. Bapak Ibu Saksi Tuhan, si ibu ini membawa suaminya ke pendetanya dan pendeta mulai membimbing suami ini. Hari ini suami ini masih ada di kota di saya hampir sebut kotanya ya, nanti Bapak Ibu cari tahu jadinya. Saya hampir sebut kotanya. Ada di Tapanuli Selatan dan dia sekarang melayani sebagai seorang sintua. Takluk dengan seorang ibu yang tidak membalas tetapi memberikan kasih yang tulus dan mendoakan. Dua hal ini juga yang mau saya ajar untuk kita lakukan Bapak Ibu Saksi Tuhan. Bagaimana kita melawan kejahatan dengan kebaikan? Yang pertama, mengasihi Bapak Ibu Saksi. Lawan dari kata mengasihi bukan tidak mengasihi. Lawan dari kata mengasihi adalah membenci. Bukan tidak mengasihi Bapak Ibu Saksi. Tidak mengasihi itu tidak terukur. Kalau kita berkata kita tidak mengasihi, maka kita membenci. Dan kalau kita berkata mengasihi, firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 17 berkata, jika iman tanpa perbuatan, sesungguhnya iman itu adalah mati. Artinya apa Bapak Ibu Saksi Tuhan? Kalau kita berkata mengasihi tetapi melakukan pembalasan yang jahat dengan yang jahat, itu bukan kasih, itu iman yang mati. Komisaris Sayawan Liturgi Satuan. Sao duku dibata hatai. Jangan dibatalo hatai. Dibatalo nama lupa nasana alo kita nomon. Sianya sodo dia gabi alo. Jangan nama sotong halwa donas dirohai olas lo kutok dinion. Atau sodo kita
sumandiri na ang pagkatindakon sa pagkawin ni Jaija ni Jaway na taligima. Sana mo sa sana ay ang sana sa hatong lima. Dimulan ni mula na ito pa di batang langit duhong tangon. Dungi tarulang ma tanwi gabi hanolongan. Dalat bolong ma di atas dungi dungi mangariak-riak matopini di mata di atas yang kaay. Dungi makuning ma di batang mina. Dadi mahonatiyun jadi tiur matutup. Nunga dengan akan natiuri tidak debata. Jadi dibayang ma debata ma persidangan di natiuri siat kaholong. Dungi dikuar debata ma natiuri arian guar di kaholomi borni. Dungi bor maari torang maari muse ima ari pardonu. Dungi waktu di muse ma debata. Jadi bahamu aka panontang dihadap kajang milagiti bahir perserangan di arian siat borni. Gabe tanda pabuami titik di padat dohon aka ari dohon aka taon. Dala gawe panundangi aka menundangi hadap kajang milagiti asa dipatiu tanon duki manjali ma somoni. Pasal 23 ayat 61 itu. Mahititi hata di Jehovah do menjadi akta langit. Jalan mahititi hosa di pamanganna suri akta pamanganna. Ibana papungungan ayat di lauti songon timbunan akta parataan. Doa kalung di bahen. Pasal 23 ayat 61. Saya makabiaran maradopun Jehovah masudi tanahon. Jalan masumpah tu iba nama sudah pangisi di buat tiga. Emang kulit iba na gari majani deh. Mandongkong lu iba na jadi jong-jong. Yesaya 40 ayat 28. Ate he, dang dibutuho. Manang dang bung dibibiho. Dibata saling-eling na do Jahoba. Sitopa akta ujung ditanoon. Dang ululuja manang mandate iba na. Jaladan ada daun pikiran naik. Yesaya 42 ayat 5. Songonondo hatani debata Jehova. Cito palangin doho na para pahebakosa na pajadar tanoon rodi akka swaswanana. Na mangalehon hosa tubangsona maringan di atas na doho ton di akka na mardalani disi. Yesaya 45 ayat 7 sampai 8. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan masuk ujur dan menciptakan masuk malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas. Dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan menunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Kodas yang Raja Salomo 8 ayat 20 sangat ke 25. Jehovah doa nak punya alu dimulan sekali dimulai siang jadiannya dinarut. Sian mula-mula sahali au dinyami jumolo sian mula di tanahon uju suadong do pelau nunga ditukuhon yan au uju suadong do penual akana marisi ay tagan seojak upe akta dorok jumolo sian akta dorok batu au ditukuhon